Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi semua. Pada kali ini, Zaira nak ajar kepada semua macam mana kalau kita nak insert image ke dalam kita punya design. Tapi sebelum ni, video sebelum ni, Zaira dah tunjukkan macam mana kalau kita nak insert text. Tapi kali ni, image pula gambar ke dalam kita punya design. Okey, kalau kita perasan kat bahagian atas ni tadi, macam sebelum ni juga, kita tekan pada insert. Bila kita tekan kepada insert, kita akan ada perasan, ada image, text box, shape, semua ni kan. Jadi, kali ni saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak insert image. Kita tekan image dan kalau kita perasan kat sini, akan ada banyak pilihannya. Antaranya adalah upload from computer. Maksudnya, gambar yang kita nak masukkan itu ada dalam laptop kita ke. So, kita boleh upload dari situ. Ataupun kita boleh masukkan gambar tu daripada Google Drive kita ke, daripada Google Photos ataupun daripada website. Kita boleh masukkan link tu ke dalam ni menggunakan by URL ni ataupun kalau nak tangkap gambar live macam tu je menggunakan kamera. Tapi kali ni saya nak tunjukkan kepada semua kalau kita nak masukkan image tu daripada web, daripada Google Image sendiri kan. So kita tekan search the web. So, kalau kita, dia akan keluar sebegini. Kalau kita search gambar kat Google yang diberikan kat tepi ni, jangan risau sebab gambar-gambar yang diberikan ni, semuanya kita akan ada lesen untuk menggunakannya. So, kita tak adalah macam ada isu pasal copyright ke apa kan. Jadi, kita boleh terus, kita cari gambar dia terus kat Google Image yang dia berikan kat tepi ni kan. So, contoh kan saya nak buat poster mengenai kesihatan mental. So, mestilah berkaitan dengan topik yang saya nak sampaikan kan. Jadi, saya cubalah tekan mental health. PNG tu apa? Okay, PNG tu bagi yang tak tahu, PNG tu adalah maksudnya gambar yang tanpa background. Tanpa background maksudnya, contohlah macam yang saya tunjuk sekarang ni. Okay, kalau kat sini ada preview image kita kan? Dan kalau kita perasan kat sini, dia akan nampak macam ada catur. Tadi kan? Macam yang sebelumnya saya terangkan, kalau yang bentuk catur tu, so kalau kita print, dia akan just nampak yang ini sahaja, dia tak nampak yang kotak ni. So, kalau kita nak ambil gambar ni, kita tekan insert. Bila kita tekan insert, dia akan tambah ke dalam kita punya design. So, macam tu je. Senang je macam mana kita nak masukkan gambar ke dalam design yang kita mahukan. So, macam kalau, ingatlah kalau nak insert gambar ke apa, nak search ke apa-apa, kita yang paling penting adalah keyword yang kita nak masukkan tu. Macam contoh saya nak cakap pasal kesihatan mental. So, kita tekan, saya tulis mental health, PNG. PNG maksudnya tanpa background. Saya tunjuk balik kan macam tadi. Tekan insert, tekan image. Kat sini kita boleh pilih mana yang kita mahukan. Contoh saya nak ambil search sebab kita tekan balik kat sini. Lepas tu kita search apa yang kita mahukan kat sini. Kemudian dia akan bagi gambar dan jangan risau. Gambar yang dia berikan adalah gambar yang kita dibenarkan guna dan kita mempunyai lesen untuk guna. Jadi kita tak adalah isu pasal copyright semua ni. Jadi itu saja untuk kali ni. Bolehlah mencuba bagi yang ingin mencuba. Kalau nak sharekan sangatlah digalakkan dan jangan lupa like dan subscribe channel kami. That's all from me. Thank you. Jumpa lagi.